perbedaan termometer industri dan klinik. Termometer terbagi menjadi dua, yakni termometer industri dan termometer klinik. Termometer industri biasanya digunakan untuk mengukur suhu, benda, atau alat-alat manufaktur seperti panas air, mesin, AC, atau pendingin ruangan, kolam renang, trafo, dan lain-lain. Tujuannya untuk memonitor suhu material cair guna menjaga kualitas pada proses manufaktur. Sedangkan termometer klinik digunakan untuk keperluan medis, salah satunya mengukur suhu tubuh makhluk hidup atau pasien yang sedang menjalani perawatan. Kendati prinsipnya sama-sama mengukur suhu, ada perbedaan yang cukup signifikan, terutama dalam range termometer dan tingkat keakuratannya. Tingkat akurasi termometer industri berkisar 1,5 derajat Celcius, sedangkan akurasi termometer klinik punya tingkat yang lebih tinggi hingga 0,2 derajat Celcius. Hal inilah yang membuat termometer industri kurang akurat jika dipakai untuk mengukur suhu tubuh saat virus corona tengah merebak. Sebab, termometer klinik memiliki range yang lebih kecil, di mana hal ini bisa lebih menjamin tingkat keakuratannya. Kalau pakai yang akurasinya rendah, termometer industri, hati-hati, nanti salah, orang sehat dikira demam. Bagaimana cara membedakan termometer klinik dan industri? Yang terpenting adalah teliti dalam membeli. Setiap kemasan, termometer biasanya menyertakan keterangan. Konsumen bisa membaca keterangan terlebih dahulu sebelum membeli produk termometer. Termometer industri biasanya punya range pengukuran suhu yang lebih tinggi ketimbang termometer klinik. Dalam kemasan juga dicantumkan tingkat akurasi termometer, begitupun dengan jarak pengukuran yang bisa dijangkau termometer. Konsumen harus teliti karena bisa dilihat dari kemasan, buku petunjuk, penggunaan, dan data spesifikasinya atau jangkauan pengukuran.